Jalan-jalan di Candi Prambanan bareng suami, Erina Gudono pakai sandal branded yang mahalnya bukan main. Erina Gudono dan Kesang Pangarep diketahui baru saja berkunjung ke Candi Prambanan. Tentu saja Erina Gudono tampil dengan gaya terbaik ketika jalan-jalan bareng sang suami. Bahkan Erina Gudono diketahui pakai sandal yang mahal. Rupanya Erina Gudono dan Kesang Pangarep tak mau ketinggalan untuk menyaksikan kaos holiday yang kini mampir di Candi Prambanan. Mereka terlihat antusias berfoto dengan latar kaos dalam unggahan Instagram. Dalam potret tersebut, Kesang tampak santai dengan kaos, celana jeans, dan bucket hat serta kacamata hitam. Sedangkan Erina Gudono tampil lebih anggun dengan kaos berkerah, pleated skirt, handbag, dan sepatu sandal. Sepatu sandal itulah yang cukup menarik perhatian. Pasalnya, sepatu sandal berwarna putih tersebut memiliki pattern bunga yang manis. Mengutip dari situs belanja Buima, sandal tersebut bermerek Christian Dior Flower Patterns Open to Rubber Sole Casual Style. Tak tanggung-tanggung, sandal itu dibanderol dengan harga $14.733 Hong Kong atau setara dengan 28,7 juta. Angka ini tentu cukup mencengangkan bagi banyak orang. Pasalnya, alas kaki dengan harga menembus puluhan juta relatif cukup mahal. Terlebih sandal tersebut digunakan saat berkunjung ke Candi Prambanan yang berlokasi di Yogyakarta. Seperti yang diketahui, Yogyakarta memiliki upah minimum regional atau UMR yang sering disebut rendah. Pada tahun 2023, upah minimum provinsi atau UMP Yogyakarta berada di angka Rp1.981.783. Dengan demikian, bisa dibilang sepasang sandal Erina Gudono punya nilai yang setara dengan 14 kali UMR Yogyakarta. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Apakah Anda tertarik memiliki sandal mewah seperti Erina Gudono?